Siapa yang tertawa lepas, maka seakan-akan ia. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Tertawa itu menghilangkan apa, kesantunan, kesopanan, wibawa. Begitu juga mengurangi kadar ilmu yang dia miliki. Ya, tertawa terbahak-bahak, ngakak, itu mengurangi apa, wibawa seseorang, dan juga mengurangi keilmuan seseorang. Diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad dari Ahmad bin Ja'far dari Fudail bin Ghazwan. Beliau berkata, Sayyidina Ali bin Husain radhiyallahu anhu berkata, "Man dhahika dhihkatan majja majjatan minal ilmi." Siapa yang tertawa lepas, maka seakan-akan ia meludahkan atau memuntahkan ilmu yang dia miliki. Semakin sering dia seperti itu, semakin hilang ilmu yang dia miliki. Ya, karena itu kalau Rasulullah mengatakan apa? Lau alimtum ma alimtu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum lau alimtum ma lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nah, karena kita enggak tahu hakikat dunia dan kebutuhan akhirat, yang hanya kita tahu itu kenikmatan duniawi, maka la bakaitum qalilan wa la dhahiktum katsira. Kita ini banyak tertawa, jarang menangis. Bahkan mungkin di antara kita ini enggak pernah menangis karena dosa yang dia lakukan.